Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki dek yang patah ya. Ini bagian dek tap oli ya, bagian tap oli. Ini patah teman-teman. Kita akan las. Ini teman-teman kawatnya. Saya sudah beli ya. Warnanya putih teman-teman. Ini untuk las dek yang patah ini teman-teman. Oke, kita langsung las ya. Ini hasil lasannya teman-teman. Kita kalau las dek mesin kita pakai kawat aluminium teman-teman. Ini hasilnya. Kita sikat. Ini kita gurindan, kita ratakan, kemudian kita bor teman-teman. Untuk tempat oli ya. Tapan oli. Ngelasnya agak susah teman-teman. Kalau las aluminium sulit ya. Enggak seperti las biasa. Biasanya menyalahnya susah teman-teman. Enggak langsung nyala kalau kawat aluminium. Tidak kayak kawat biasa. Oke. Habis ini kita gosok, langsung kita bor. Sini saya yang tadi saya bor itu saya seni ulang pakai baut 17 buat drap pembuangan oli seperti ini teman-teman. Nah kemarin pecah ya tempat saya las, baru saya seni ulang. Oke teman-teman, ini hasil lasannya. Kita sudah bor, kita sudah seni ulang pakai drat ukuran 17 teman-teman. Hasilnya begini.